Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra halkihi walit tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri sani fa uribat fil hani bil alhani sumat salatu wassalamu laiki ala nabi as-suhil hulaiki muhammadin wal ali wal ashabi man atskunul qur'ana bil i'rabi amma ba'd. Pada suatu sore, si Samson sedang asik bermain bola di lapangan seperti biasa bersama teman-temannya. Suatu ketika, Samson tiba-tiba dipanggil oleh ayahandanya dengan nada yang keras ala suara-suara pelaut. Sang ayah Samson memanggil anaknya yang bernama Samson tersebut untuk membelikan satu minuman di toko sebelah. Dengan girang, Samson kemudian mendatangi sang ayahanda karena sang ayahanda pun menjanjikan upah yang cukup lumayan kepada Samson. Kemudian Samson pun akhirnya bergegas menuju ke toko yang diperintahkan oleh ayahnya untuk memberikan apa yang dipesan oleh ayahnya dan untuk mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Dari kisah Samson tersebut, kita bisa sedikit belajar bahwa Samson ketika pergi ke toko untuk membelikan ayahnya satu minuman ataupun barang yang memang diinginkan oleh ayahnya, Samson bisa sebegitu semangat untuk memberikan minuman kepada orang tuanya karena memang Samson diiming-imingi oleh imbalan yang memang lumayan menurut Samson. Dan jika di suatu sore yang sama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seruan azannya, artinya Allah memanggil kita untuk sholat, dan kemudian ketika kita sholat kita hanya memikirkan tentang surga, itu tak ubahnya kita beribadah kepada Allah sebagaimana beribadahnya anak kecil yang aktif dan juga senang dan juga sangat riang ketika diberikan hadiah oleh ayahandanya. Samson begitu semangat untuk memberikan atau untuk membelikan barang yang dituju atau yang diperintahkan oleh ayahandanya, bukan karena ayahandanya yang memerintah, tapi karena upah yang dijanjikan oleh sang ayahanda. Begitupun ketika kita sholat, begitupun ketika kita puasa. Ketika kita puasa ataupun sholat dan kita terlalu fokus dengan surga ataupun neraka, maka sholat kita bagaikan sholatnya anak kecil yang dimana mau sholat kalau memang ada upah, mau sholat kalau memang tidak akan rugi. Makanya di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita memperbaiki sholat kita benar-benar kholison liwajhillah, benar-benar ikhlas dan juga murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun momentum di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah momentum yang pas sekali untuk meningkatkan amal ibadah kita, dan ibadah yang paling spesial adalah sholat. Makanya di bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan sholat kita, mengupgrade sholat kita agar sholat kita tidak seperti sholatnya pedagang yang tidak mau rugi, ataupun sholatnya anak kecil yang hanya semangat untuk sholat ketika dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu ibadah sholat maupun ibadah puasa, dari iming-iming surga ataupun neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MNC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini kita selalu mawas diri dan kita tidak menjadi seperti si Samson yang dimana selalu aktif untuk diperintahkan ayahandanya ketika mendapatkan upah. Kita tidak usah hitung-hitungan kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah tidak ada batasnya, dan sampai sekarang kita masih diservis dengan ratusan dan juga jutaan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, semoga kita menjadi hamba yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar beribadah, bersujud kepada Allah secara ikhlas, benar-benar
memasrahkan diri kita, memasrahkan jiwa raga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.